Dan pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan tiang listrik di Kebayoran Baru Jakarta roboh dan menutup akses jalan. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa harus memutar arah. Tiang listrik setinggi 10 meter di Jalan Cipete Dalam ini roboh setelah diterpa angin kencang yang disertai hujan deras petang kemarin. Kabel listrik yang melintang ke tengah jalan mengakibatkan akses jalan alternatif menuju Cipete Raya terputus. Sejumlah pengendara yang akan melintas terpaksa harus mencari jalan lain. Warga khawatir akan terjadi korsleting listrik jika dibiarkan. Pasalnya kondisi cuaca masih hujan. Sebagian rumah di sekitar lokasi langsung mematikan aliran listrik.